guys, surprise, dan kali ini aku bakal membuat trik di over and under ya, seperti yang di video sebelumnya aku bilang bahwa bakal ada tips and trik di video selanjutnya, dan di video kali ini aku akan buat. Oke, let's go into the video. Ya guys, jadi awal-awal seperti biasa, dan di bagian sini kita satu ya. Jadi di bagian sini kalian pergi ke kiri, jangan ke tengah, lalu kalian double jump ke depan, dan ya seperti itu. Kalau ke tengah kalian bisa aja kena, kalian bakal bisa blunder karena kena yang hijau-hijau. Oke, jadi itu. Yang kedua di sini lebih baik gak double jump, yang di sini masih sama aja. Nah, di sini kalian lompat ke pagar biar kalian bisa naik ke tembok yang di bagian atas. Nah, kalau kalian bisa ke situ langsung aja. Pokoknya kalian tunggu timing yang pas biar kalian bisa naik. Kalau gak pas timingnya, kalian bisa aja jatuh karena terpental oleh pagar nih. Oke, jadi selanjutnya pas sudah naik sini nih. Nah, jadi setelah kalian naik ke tembok itu, kalian langsung loncat ke tembok yang aku tandain di situ ya. Nah, kalian langsung lompat ke situ dan tunggu timing yang pas agar tidak blunder karena yang kayak tiang jalan-jalan warna hijau itu ya. Oke. Dari sini kalian tunggu timing pas. Ya, jangan sampai kayak aku gini. Nah, itu gak pas. Oke, jadi di sini. Ya, jadi di sini kalian ke pinggir banget saat pemukulnya sudah berhenti ya, biar gak blunder. Nah, pas udah paling di pinggir banget, kalian jangan langsung lewat jalan yang di tengah itu yang aku tandain sekarang. Kalian langsung aja lompat ke bagian yang di sini. Jadi kalian itu kayak shortcut ya, jalan lebih cepat untuk menuju ke yang kayak batang jalan-jalan gitu ya. Oke, jadi di sini kalian bisa naik. Nah, di sini di bagian sini kalau kalian bisa, kalian boleh langsung naik ya. Kalau gak bisa, jangan dipaksain naik, soalnya nanti kalian bisa jatuh dan misalnya ini final, kalian bisa langsung kalah oleh orang yang di belakangku, misalnya gitu ya. Oke, jadi langsung aja terus ke atas. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan ya, see you next time in the next video. Bye. Hey kamu, iya kamu, sebelum pergi, jangan lupa like subscribe dulu biar kalian bakal bisa dapat semua skin di Stumble Guys dengan gratis. Makanya subscribe, like, dan share dulu. Bye.